3 Mitra Olahraga TV, kembali lagi bersama gue Rama. Kali ini gue mau ngasih tahu nih salah satu fasilitas yang terbaru lagi yang ada di GBK. Bisa tolong jelasin nggak mas isi dari locker room ini, Mas? Oke, silakan Mas Roy. Yuk ikut yuk. Di sini kita memiliki 4 ruang ganti dan beda-beda warnanya. Kali ini saya akan kasih tahu ruang ganti yang ruang ganti atlet B. Yeah. Kan ada A, B, C, D, ada 4, ini yang B, yang warna kuning. Oke, di dalam ruang ganti atlet ini sama-sama sih pada intinya, cuma beda-beda warna aja. Yeah. Nah, di sini kita ada ruang ganti pelatih, coach changing room. Di situ ada tempat ketemu beliau sama mejanya. Habis itu juga ada meja kami dengan toiletnya. Oh, ini ada toilet yang keren banget nih. Bisa di toilet untuk pelatih. Ada wastafelnya dan ada showernya juga. Ada showernya. Ini juga lebih bagus dari locker sebelumnya. Kalau locker sebelumnya kalau mas tahu dia pakai cuma pakai kayak apa stainless biasa gitu ya, kayak seng biasa gitu. Nah sekarang ini udah kece abis lah kalau menurut saya. Kayak di Eropa. Tapi boleh tahu mas, ini ntar dilengkapin, ditambahin lagi nggak kayak kursi kayak bisa, kursi gitu, mobil racing gitu? Bisa dipasang, bisa enggak. Cuman sekarang dari pihak kontraktor kita begini dulu. Nanti kalau dari pihak pengelola mau ngasih seat racing gitu, dia pasti bisa. Seat racing ya. Ya. Terus ada ruang pijat atau massage. Ini kayaknya benar-benar di Roma, kayak mas? Iya. Yang baru ya, yang baru di ruang ganti kita sekarang punya hot and cold beta. Oh. Ini namanya mandi air panas air dingin. Iya, kayak jacuzzi gitu ya. Nih. Buat berendam panas dan berendam dingin. Iya. Wih, mantap nih. Ini dan ini baru ada. Tadi dilihat dari jauh kirain kolam ikan, Mas. Iya, memang. Habis itu kita menyediakan shower. Ini keren banget. Ini ruang ya, kalau boleh tahu ini ruang gantinya untuk tim home atau tim away apa dua-duanya? Tergantung pertandingan. Oh. Biasanya kalau untuk timnas udah pasti di A dong, yang berwarna merah karena kita kan merah putih. Gitu. Kenapa ruang ganti ada 4? Sebenarnya kan yang dipakai cuma 2 tuh. Cuma nanti kalau match di Gelora Bung Karno ini kan tidak hanya untuk satu match, mungkin untuk match selanjutnya. Nah, makanya kita sediakan 4. Gitu. Oh, jadi 4. 2 dulu, nanti buat pertandingan selanjutnya bisa pakai yang 2 lainnya. Ya, sip. Ada apa lagi mas? Ini terang-terang untuk sholat? Bukan buat sholat, ini buat tempat cuci sepatu. Oh. Nah, nanti kan kita di bawahnya ada covernya untuk lumpur-lumpurnya kan namanya main di kotor. Nah di sini namanya tempat cuci sepatu. Iya. Ini biasa toilet ada apa? Toiletnya dan ada kacanya. Nah, wastafel lagi nih. Buat ngaca mungkin kalau main pemain bola kan ngaca-ngaca dulu. Sekarang emang pemain-pemain harus stylish mas, pakai bomanya, pakai gel wax. Mungkin fitur itu aja yang ada di ruang atlet GBK. Ya, terima kasih Mas Pegit. Oh iya. Udah ngajak muter-muter di dalam locker room ini. Okay. Cukup keren Mas Pegit, beneran. Ini informasi aja nih, pokoknya ini berubah total locker room ini. Ya itu dia. Tadi informasi dari saya tentang mengenai locker room yang terbaru yang ada di Stadion GBK ini. Mau tahu fasilitas-fasilitas selanjutnya yang ada di GBK ini? Jangan lupa like, komen, dan share. Dan yang terpenting adalah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.